Sulit dipercaya kita menemukan tongkat sihir Ratu Pelangi. Karena sudah kita temukan, berarti yang kurang hanyalah Ratu Pelangi sendiri. Kita harus menemukannya. Oh tidak. Aku sudah mencari di seluruh penjuru Taman Ajaib Rahasia ini, tapi tongkat sihirku masih belum juga ditemukan. Tapi aku tidak boleh menyerah. Tongkat itu satu-satunya. Artinya hanya ada satu hal. Aku harus mencari di luar dinding. Mencari di segala tempat. Gerbang ajaib, buka dirimu. Benda apa ini? Apa ini semacam pedati? Tapi di mana para unicorn penariknya? Wow, aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Tapi benda aneh macam apa ini? Apa fungsi dari tombol ini ya? Apa Ratu Pelangi kesini baru-baru ini? Hei kawan, apa mungkin kau tahu Ratu Pelangi ada di mana? Biar ku periksa awan. Maaf, jejaknya tidak ada. Kau lihat Ratu Pelangi? Melihatnya? Aku tidak punya mata. Tapi karena kau menanyakan keberadaan Ratu Pelangi, itu memunculkan pertanyaan. Sudah kau cari di Pelangi? Aku suka pemikiranmu. Ayo! Boleh aku bertanya, di mana aku? Ini adalah Melebu. Beberapa orang menyebutnya Sangbu. Iya, tidak ada yang menyebutnya begitu. Aku tidak pernah dengar tempat yang aneh tapi juga indah. Aku Stacy dan ini Skipper dan Ken. Dari mana asalmu? Boleh kami bantu? Oh, tentu saja. Aku adalah Ratu Pelangi dari Dreamtopia dan aku sedang mencari tongkat sihirku yang hilang. Kenapa tidak ada Putri Duyung di sini? Maaf, Putri Duyung hari ini sudah habis. Apa kau mau ban pelampung? Wow, luar biasa. Hari yang hebat. Ah, tongkat sihir? Oh, sungguh luar biasa. Apa boleh ku pinjam dan membawanya ke taman ajaibku? Ini sungguh untuk suatu alasan yang penting. Ini? Ini bukan tongkat sihir, ini ponsel. Kau butuh ini untuk apa? Mungkin kami bisa membantu? Tanpa tongkat sihirku, pawai lampu kami tidak akan bisa dimulai. Barbie dan Chelsea sedang membantu menyiapkannya tanpaku, tapi... Tunggu, apa? Kau bilang Barbie dan Chelsea? Iya. Kenapa? Kalian kenal mereka? Tentu saja. Mereka saudari kami. Dan ini rumah mereka. Kalau aku di rumah mereka, dan mereka ada di negeri jauh di rumahku, kita harus temukan mereka dan bereskan semuanya. Aku penasaran mereka sedang apa. Kau sangat lincah, unicorn kecil. Mungkin Ratu Pelangi ada di balik pelangi itu. Ayo kita periksa. Ada apa ini? Sepertinya ada yang mau buang air kecil. Biarkan, lalu kita lanjutkan mencari. Unicorn baik. Iya. Wow. Tempat ini luar biasa. Ini semua belum apa-apa. Gerbang, bukalah. Kami akan masuk, pedati dan penumpang. Pedati? Maksudmu Dream Camper? Di mana mereka? Harusnya mereka sedang berlatih. Lihat pelangi luar biasa itu. Dan tunggu sebentar, tunggu. Apa itu? Unicorn? Wah. Dan lihat siapa yang menuganginya. Barbie dan Chelsea. Hei, hei. Kami menemukan tongkat ajaibmu. Dan aku menemukan keluarga kalian. Itu berarti satu hal. Pawai lampu akan berlanjut. Dan itu akan jadi pertunjukan terhebat. Selamat datang teman-teman di Pawai Lampu. Persiapan pawai ini diiringi oleh berbagai tantangan. Tapi berkat teman baik kita, Barbie dan Chelsea, kita akan menyaksikan pawai lampu paling berkilau, memesona, dan menakjubkan. Ini
bukan hanya berkat kami, tapi berkat bantuan semuanya. Kalian semua sangat berbakat dan sudah bekerja dengan keras. Iya, iya, iya. Mari kita mulai festivalnya. Para unicorn berjingkrak. Putri Duyung akan menari. Hutan Musikal akan melantunkan musik indah untuk semua. Dan Putri Pelangi akan menyanyi dengan suara mereka yang sangat indah. Oh tidak, kami belum siap sekarang. Kami ingin berlatih duet, tapi kami sibuk menyerbuki lebah berkilau yang ada di Taman Pelangi. Oh, bagaimana kalau pawainya kacau? Oh, kalau tidak akan mengacaukannya. Tapi jangan angkat tangan. Angkat tangan? Itu hanyalah kata kiasan. Seperti set warna pelangi tercampur dan kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Aku benci itu terjadi. Jangan khawatir, tidak akan kami biarkan. Kalian punya suara indah. Kalian tidak akan gagal. Barbie, Seos, tarian unicornnya akan dimulai. Sepertinya kami harus pergi menari. Pikirkan lagu yang akan kalian nyanyikan. Kami akan kembali untuk membantu. Sekarang aku sangat terkesan. Astaga, astaga! Mereka berganti warna. Wow! Hebat sekali, ini sungguh hebat. Ayo semuanya ke kolam renang Putri Duyung. Bagaimana persiapan duetnya? Baik-baik saja, tapi kami hanya bisa menyanyikan lagu lama kami dan Ratu Pelangi ingin lagu yang baru. Ya, menurutku kau sudah punya instrumen yang terbaik, yaitu suaramu sendiri. Yang perlu kalian lakukan hanyalah berimprovisasi dan ekspresikan dirimu. Improvisasi? Ya, nyanyikan saja semau kalian. Kalau kalian memang percaya diri, maka kalian akan bisa menciptakan melodi yang luar biasa yang mungkin saja tidak akan kalian sadari. Baiklah, kita coba saja. Bintang sejajar. Hey, dalam melodi. Ya, itu dia. Terus dicoba. Kalian akan segera menghasilkan karya seni musik asli. Lihatlah, teman-temanku dari manapun kalian. Kami harap pertunjukan selanjutnya dapat membuatmu terkesan. Baiklah, orang itu keren. Dan sekarang, saatnya untuk pertunjukan penutup pawai lampu. Sebuah nyanyian dari Putri Pelangi. Tahun ini kami memutuskan... Kami tidak bisa mendengarmu. Ayo, kau pasti bisa. Oh, aku benar-benar demam panggung. Aku juga, tapi kita harus coba. Apa semuanya baik-baik saja, Putri? Menutup diri seperti kerang? Ada yang bilang seperti kerang? Tentu saja. Kalian siap berpesta? Ayo pulang. Improvisasi. Temukan jalan bersama. Visualisasi. Lagu kita bersinar. Sungguh luar biasa. Ini adalah acara pawai lampu terbaik yang pernah ada selama ini. Oh iya, itu tentu saja. Dengan makhluk, tempat, dan orang-orang yang luar biasa, kita pasti akan bisa bersenang-senang. Ya, tidak ada yang sehebat Dreamtopia. Bernyanyi bersama, saat melompat, kita buat bersama.